Langsung pelaksanaan sholat duha. Untuk itu mukenanya silahkan dipakai ya.
mukernanya selat yang dipakai. Anak-anak juga langsung membentuk saf salat. Mohon Bapak Ibu Guru untuk membantu mengarahkan siswa-siswinya untuk membentuk saf salat, karena setelah mahlul qiyam langsung pelaksanaan salat duha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammadilladzi Muhammad ya Allah wasalamun mustamirun ya Allah kullahini ya tajaddad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah biberkadilladzi Muhammad ya Allah. Anak-anakku, teman-teman yang berbahagia, belum lengkap rasanya bila kita belum membakar semangat kita dengan motivasi yel-yel. Baik teman-teman, ketika saya menyampaikan ngaji bareng pelajar SMP MTS menggapai akhlak mulia, pas pada kata mulia, teman-teman julurkan tangan ke depan. Kemudian sambut dengan kata-kata santun, letakkan kedua tangan di dada sambil merunduk. Kreatif, kepalkan tangan kanan ke samping depan. Berprestasi, kepalkan tangan kanan angkat ke atas. Kemudian, Allahu Akbar, kepalkan tangan dinaikkan tinggi-tinggi dengan bersemangat. Kemudian, kami susul dengan bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan dijawab oleh hadirin, Allahumma sholli alaihi. Bagaimana bisa? Bisa. Bagaimana bisa? Ayo kita ulangi sekali lagi. Ngaji bareng pelajar SMP MTS menggapai akhlak mulia, santun, kreatif, berprestasi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada siswa-siswi SMP MTS sekecamatan Tuban. Bapak Ibu Guru Pembimbing, segenap Dewan Pendamping, khususon yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Taubatan Nasuha. Ayo teman-teman, agar pengajian ini berjalan dengan tertib, maka atur tempat duduk dengan rapi. Tetap tenang dan tertib. Awas, jangan main HP atau sejenisnya. Ikuti acara dengan hikmat hingga akhir. Dan yang tak kalah pentingnya teman-teman rahimakumullah, karena kita berada di tempat yang mulia, di rumah Allah, Masjid Rahmat yang mulia, maka demi menggapai kesunahan, marilah kita bersama-sama berniat iktikaf. Ayo ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafah. Lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf karena Allah Ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah kami berdua sebagai petugas MC yang akan memandu jalannya acara ini. Saya Endita Berdian Aulia. Dan saya Fani Alifka Dwi Ramanda. Kami dari SMP Negeri 3 Tuban. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah hadir di majelis yang sangat mubarokan ini. Semoga kehadiran kita termasuk amalan solihan mahbulah, amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Undayan mutiara solawat serta mahkota salam semoga senantiasa tersanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, dicintai Rasulullah, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada ngaji bareng pelajar SMP MTS di Masjid Rahmat kali ini, pada edisi ke-74. Sebagai praacara, majelis ini telah diawali dengan nada-nada indah senandung solawat oleh grup solawat Sarifatun Nada. Kita berikan aplaus solawat yang meriah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Acara ini akan kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah sebagai muhadimah. Tausiah Maulidah Hasanah menempati posisi acara kedua. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi pendampingan di 15 majelis oleh para dewan pendamping. Selesai usai pendampingan, nantinya kita akan berkumpul kembali di majelis ini yang kemudian ditutup dengan barokah doa. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah. Marilah acara ini kita buka dengan suratul Fatihah dengan harapan acara ini bisa berjalan lancar dan tentunya membawa barokah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ala hadihi niyah as-salihah al-Fatihah. Bagaimana teman-teman semua? Masih semangat kan? Untuk itu, tidak sabar rasanya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan mendengarkan tausiah dari beliau, Al-Mukarram Kiai Haji Taubatan Nasuha. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Bareng Pelajar SMP MTS Menggapai Akhlak Mulia, Santun, Kreatif, dan Prestasi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kepada beliau dihaturkan. Terima kasih.